Hati-hati ya. Aduh, aduh. Adik, hati-hati, adik, hati-hati, Dek. Udah pada beres cucinya. Mereka udah beres, ayo. Bapak udang. Mati. Ada yang gak pakai baju, diem. Katanya teh, aduh, jenuh sama video itu. Di kamar ada kamar mandinya jauh ya? Ami? Ini namanya kalau di kampung itu tajuk. Ami? Iya sayang. Tadi mama ngabin lagi. Kita ngabin itunya. Saya ngabin airnya empat nenek. Iya. Beres. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Sikat Pikiran. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat dan semakin sukses dimanapun kalian berada. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini kita masih di pasar tradisional ya, yang biasanya. Tapi nggak tahu ya hari ini banyak burung. Nggak tahu burung apa. Lihat tuh, penuh banget. Apa mungkin mau ada perubahan cuaca atau apa gitu ya? Sebenarnya kita nggak tahu. Ayo berdoanya jangan itu Bismillahirrahmanirrahim hasil gitu ya. Ya kan boy? Ayo kita cari karena kita kan nggak tahu ya hasil apa enggak. Yuk Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ngambil dulu plastik. Saya kan belum dapat apa yang mau diplastikin. Nih. Alhamdulillah, ayo. Bukan buntu. Kita ke situ. Alhamdulillah, Rabbil Alamin ya. Alhamdulillah. Ada ini cabai bendut bisa diambil.
Alhamdulillah, rabbil alamin. Seledri. Alhamdulillah ya. Ayo boy, ke sini lagi. Aku jadiin plastik sekecil. Nih, alhamdulillah. Ayo. Nih, alhamdulillahirabbil alamin. Itu apa? Kiciwish. Daun bawang. Alhamdulillah. Nih, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Mau nyari lagi enggak? Ada daun bawang nih. Di kakimu, boy. Boleh enggak ini diambil? Ambil. Ini jatuh. Mau diambil. Nih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Apa
Ibu. Ayo. Cari lagi tempat lain yuk. Oh, udah disapu ke sini. Yuk. Ayo. Udah ya. Sekampung gini, Boy. Cukup. Cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masak. Ini kayaknya jatuh. Jatuh gitu. Ini kan lagi kemarau ya, susah air, tapi ini keran nyala terus ini dah. Nyampe banjir sejalanan. Aku nggak tahu cara matiinnya. Mau dimatiin aja? Apa kita ngambil air ke sini nyuci di sini? Pak, maaf Pak, airnya ya. Dari tadi nggak mati-mati. Ya maaf banget ya. Iya, sama-sama. Alhamdulillah ya, sudah di rumah. Ini dia hasilnya. Nih, belum tak sepil karena hari ini dapatnya ini apa? Roti. Roti. Jadi kita mau bakar? Bakar roti. Sama bikin cilung. Sama bikin cilung. Mohon maaf ya yang tadi itu. Iya, cilung dulu. Mohon maaf yang tadi itu apa? Air itu, kenapa Tika bilang ke airnya nggak mati-mati? Karena memang dari Tika dari Tika berangkat ke pasar sampai Tika pulang ke pasar itu masih nyala. Kemungkinan dari dia nyalain air itu. Jadi bukan berarti Tika berhentiin air itu, tapi Tika nggak tahu sebabnya. Tahu Tika sebabnya. Jadi itu sampai banjir kayak gitu. Aduh, kudungnya ini. Jangan gitu dong deh, kelihatan jenong. Ini Tika mau bikin cilung. Karena anak-anak mah udah lama kakak gak dibikinin cilung katanya. Daripada jajan ya, kita itu aja. Udah. Kakak. Oh, kakak Eun, so gantian. Itunya udah panas kali ya. Nyemplung. Ya, pakai nyemplung. Ayo. Dahan ya. Kita masukin yuk. Udah yang. Udah nanti ininya. Nyemplung juga. Ini nih mau. Nyemplung. Minyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mama kakak ini gede. Gede, siap. Yeay. Yang gede, gede. Tangan. Kasih untuk enggak. Kasih telur. Jadi ini buat siapa dulu? Dede. Buat dede dulu, ya udah. Yang rumah. Nih, punya dede enggak pakai telur. Mama. Mau, kakak pakai telur ya? Kakak mau dikasih saus tomat. Saus tomat ya, ntar mama ngambil. Jangan sambal. Jangan saus sambal. Aduh. Mama ada aja. Mama gede. Sama aja dalamnya yang. Lupa mama mau tak kasih saus juga, dikit aja.
Tak enak ya kangen pedes. Nih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Cakap lagi. Mangkoknya ada lumunya sih. Berarti ini sebetulnya mah rotinya roti kan buka kayak gini, burger kali ya. Dona dipotong kemarin. Kayak gini. Eh, dikasih minyak enggak? Adanya jelantah. Ini aja. Enggak. Ada berapa? Nenek mau dikasih enggak? Kasih nenek itu sebungkus. Bismillahirrahmanirrahim nih. Ini cimol. Eh, cilung. Cilung itu jajanan khas Bandung memang. Kalau kemarin mah di Tangerang mah bilangnya papeda. Bapak-bapak naik sepeda kali ya. Kayaknya. Mamanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Udah baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rajaqtana wa qina adzabannar amin. Kelupaan. Udah makan duluan. Gosong. Kelamaan makan. Apa dek? Oh abis. Dibikin lagi, mam dulu rotinya, oke? Ini juga nggak pedes punya mama, aku mau. Lapar deh dek. Kalau lapar ini ada ini. Eh gimana sih? Kok tika jadi keder? Jadi ini apa? Mama. Iya udah tak kasih susu ceritanya ya. Ternyata kan kalau dikasih susu itu kak. Maksudnya satu aja kali ya. Nanti kan diginiin tengkurupin. Udah gak apa-apa tuh lah. Ini roti. Bukan itu. Wah. Mama bikinin lagi. Bikinin lagi ya nanti mama bikin atuh. Tuh. Wah. Ternyata panas ya kalau dibakar kayak gini. Wah, enak kak kali ini kak. Tapi harusnya ditusuk kali ya gini ya. Iya ya. Mama itu kayak burger banget. Oh. Man, itu mirip burger. Man, tuh. Ditusuk. Kirain mama mirip tahu bulat kak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rajaqtana wa qina adzabannar. Yang untuk Cing gak ada Cing makanan kamu Cing cuma menenek kucingnya tuh dek lihat banget kucing mau makan apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan anak yang merajak tanah kami. Kami makan gosong. Mama, biasanya kan kayak gini. Mami. Ntar dulu ya. Mau. Nah, iya, apa? Iya enggak. Lagi. Enggak bibing. Lagi enggak? Kucing. Enggak bibing. Mami cek meng. Apanya? Udah gak panas. Kalau burger mah harusnya ada ininya. Terus ada apa lagi kak? Sosis ya? Gak tahu. Pokoknya pernah ya kak ngeliat. Tapi kalau beli gak pernah ya. Karena rasanya pasti gak nyambung. Hey!
maksudnya nggak nyambung di lidah. Ah, mungkin pengennya roti kali ya. Kasih mah, mah, mah. Dimakan. Ih, suka dia mah kalau roti. Tempe. Roti suka. Kecintikan loh. Dia mah kalau tempe, goreng tempe nih ya. Angat-angat mama suka. Juga. Roti suka juga. Ternyata kenyang makan ini. Mau enggak? Nenek kasih aja segitu. Ya. Mau yang dibakar apa yang enggak dibakar? Enggak. Ah, jatuh. Mama lala. Alhamdulillah rabbil alamin ya, Bunda. Pamit dulu yuk. Ternyata marah dia makannya. Jangan nyapuk ya. Ambil baiknya buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kasadaya nak. Terima kasih banyak. Sekarang baru mau masak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya. Pada nambah. Kira ini belum dinyalain. Ya. Terus enggak kan? Jadinya yang tadi tak kasih ke nenek. Kita ini yang kedua. Itu Dede. Ya. Dede mandi Dede. Buat Dede atuh, hari itu buat siapa? Oh, buat. Tadi juga buat Dede, tapi Dedenya habis tiga cilungnya. Apa enggak kenyang? Kenyang. Enggak kenyang. Enggak kenyang. Mau tambah roti? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ma. Mama yang utang. Ayan, san. Awas kena bulu kucing. Kena enggak sih, Kak? Enggak ya? Tadi kena ini bulu kucingnya. Coba yuk. Enggak sih. Dede pegangnya. Ya, mama yang muda. Enggak. Jadi keluarganya segini. Alhamdulillah. Jadi kayak sumpit gini. Gimana, Dek? Mau beli apa, Dek? Roti. Roti dikecapin. Roti disusuin. Roti disusuin. Tapi yang kemarin itu loh kan yang ada disausin kucing, nanti aku kasih roti, Cing. Yang disausin ya? Iya, ada. Kasih yang itu yang burger Mama itu. Soalnya nanti kalian liatin si bunda-bunda Mama burger. Meng ayam. Iya, Meng sayang. Meng sayang. Meng oyong. Oh, Meng oyong. Entar dulu. Meng permen. Oh, Mengnya oyong. Masa permen? Ya, kayaknya kayak masa permen. Masa gimana, Dek? Mau kasih apa? Kasih daging. Daging apa? Daging apa? Daging sapi. Emang kasih daging gak sapi ya, Kak? Mama enggak jualan. Gak mau. Adeknya daging kucing, Mbak. Adek. Ini adeknya daging kucing nih. Belum tak ini, tak sembeli. Gak boleh disembeli, Mama. Oh, kucingnya ya tak boleh disembeli lah. Ini peliharaan. Iya, maksud Mama gitu. Harusnya kasih daging apa? Ya daging sapi. Kambing. Bukannya sapi lebih gede ya? Iya, Mama. Berarti sapi enggak boleh dibunuh dong. Kucing kenapa? Mami, Mami. Enggak boleh katanya. Mami, Mama, ini kriuk ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Mah, hiu.